Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Suar TV. Untuk kali ini saya akan menayangkan kegiatan kami dalam pendampingan jemaah haji tahun 2022. Nah, jemaah haji ini sebenarnya tertunda karena corona ya guys, tapi alhamdulillah mereka dimudahkan untuk tahun 2022 ini bisa berangkat. Ya itu guys, jadi kalau di Kecamatan Kalasan itu biasanya jumlahnya hampir 70 jemaah haji yang berangkat setiap tahun, tetapi untuk kali ini hanya 35 saja. Nah, kegiatan ini memang kita lakukan setiap sebelum berangkat ke Mekah Mukarramah. Kita akan mengadakan cek kesehatan terakhir, yaitu cek kesehatan seluruhnya sampai melakukan kegiatan fisik seperti olahraga jalan sehat. Itu ya guys ya, jemaah haji ini kita dampingi satu persatu untuk mengelilingi lapangan dengan berjalan kaki sebanyak 3 kali putaran. Kalau mereka mampu, alhamdulillah, karena ini juga membuktikan untuk mereka kalau sudah berada di Mekah Mukarramah, mereka akan bisa menjalankan ibadah hajinya dengan sempurna. Ya, kita doakan ya guys ya, semoga jemaah haji dari kota Yogyakarta, khususnya Kecamatan Kalasan, bisa menunaikan ibadah hajinya dengan sempurna dan menjadi haji yang mabrur. Gitu ya guys ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Jangan lupa subscribe dan like serta komennya. Ditunggu ya. Bye bye.